شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkaji agama kita, melanjutkan pembahasan usul thalathah, tiga pondasi yang berkaitan dengan agama kita, yang nanti akan ditanyakan di dalam kubur kita pertama kali, yaitu tentang siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Di pembahasan kita ini, kita sudah masuk di pondasi yang kedua. Pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil. Kalau di buku itu halaman 116. Kita ulang kembali pembahasan ini secara cepat. Penulis mengatakan, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhidi. Dan Islam itu apa? Ini Islam secara bahasa, Islam secara umum. Sehingga agama Islam itu secara umum adalah agama semua para nabi dan rasul. Kalau secara khusus itu adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Dan Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitaah. Dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang musyrik. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, Islam itu mencakup tiga. Secara makna umum itu mencakup tiga. Yang pertama bertauhid, ini tauhid. Kemudian yang kedua taat, dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan orang musyrik. Kesyirikan dan orang musyrik. Dan semua nabi dan rasul itu sama. Semua nabi dan rasul, mereka semuanya agama mereka intinya ini. Inti agama mereka adalah mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, mereka itu lepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan, al-islamu wal imanu wal ihsan. Yang pertama, tingkatan paling rendah dalam agama kita itu Islam. Ini paling rendah. Wal iman, kemudian naik lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, namanya iman. Kemudian yang ketiga lebih tinggi lagi, ihsan. Berarti ihsan itu paling puncak, paling tinggi, derajatnya itu paling tinggi. Kalau Islam itu kebanyakan itu urusan dohir. Islam itu urusan dohir. Sedangkan iman itu urusan batin. Sehingga setiap orang, kalau seperti itu berarti setiap orang mukmin itu pasti muslim. Tapi tidak setiap orang muslim itu mukmin. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang badui, ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, maka Allah Ta'ala mengatakan kullan tu'minu, katakan kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan kami itu masuk Islam.
Jadi mereka itu, orang-orang Badui itu ketika mereka datang, awal kali mereka masuk Islam itu, mereka mengatakan kami beriman. Maka Allah Ta'ala mengatakan, jangan mengatakan kami beriman. Kenapa? Iman belum masuk dalam hati kalian. Tapi katakan kami itu sudah muslim. Mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Mereka itu sudah muslim tapi mereka belum mukmin. Kenapa? Iman lebih tinggi lagi derajatnya. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka, tapi mereka sudah muslim. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan Islam, iman, ihsan itu nanti ada rukun-rukunnya. Fa arkanul islami khamsatun, dan rukun Islam itu ada lima. Rukun Islam ada lima. Limanya ini dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan. Al-Quran tidak ada penyebutan rukun Islam itu lima, enggak ada. Tetapi kita mendapatkan rukun Islam itu ada lima, itu dalam hadis Rasulullah SAW yang nanti akan disebutkan sama penulis di akhir. Hadisnya itu hadis Jibril terkenal. Wa arkanul islami khamsatun, dan rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat. Wa iqamus shalah, kemudian yang kedua menegakkan salat. Wa itauz zakat, yang ketiga bayar zakat. Wa shaumu ramadan, yang keempat puasa ramadan. Kemudian yang kelima wa hajju baitillahil haram, ibadah haji ke rumah Allah yang mulia. Nah, berarti rukun Islam itu ada lima. Rukun Islam itu ada lima. Yang paling penting itu syahadat. Orang yang sudah syahadat berarti dia sudah masuk Islam. Jadi pintu gerbangnya Islam itu syahadat. Siapa yang tidak syahadat maka dia belum muslim, walaupun dia sholat, puasa dan yang lainnya. Jadi yang paling pertama orang itu masuk dalam agama kita itu syahadat. Kemudian ketika orang itu syahadat maka orang itu harus sholat. Siapa yang tidak sholat, terjadi perbedaan pendapat ulama. Bagaimana kalau ada orang syahadat tapi gak sholat? Kalau kebanyakan para ulama, ulama-ulama sahabat tabi'in, ulama salaf, kebanyakan mereka itu mengatakan kafir. Orang yang tidak sholat, dia sudah syahadat, kemudian tidak mau sholat, maka dia murtad dari agama. Orang itu murtad, kenapa? Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Itu pendapat sahabat. Nah, Rasulullah SAW tegas sekali mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antara kita dan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat kafir orang itu. Rasulullah mengatakan kafir orang meninggalkan itu. Nah, berarti syahadat itu harus. Orang kalau enggak syahadat belum masuk Islam. Jadi pintu gerbang orang itu masuk agama kita itu syahadat. Setelah syahadat maka harus salat. Dia itu harus sholat terus. Kalau tidak sholat terus bagaimana? Ada yang mengatakan kafir, berarti murtad. Orang itu murtad dari agama. Kalau murtad dari agama berarti konsekuensinya ada. Konsekuensinya apa? Berarti harus bercerai dengan istrinya. Harus bercerai. Jika seandainya misalkan kalau kita katakan orang tidak sholat itu kafir, berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu dia itu harus bercerai. Karena tidak mungkin orang kafir menikahi wanita muslimah. Kemudian kalau meninggal, dia hartanya tidak bisa diwaris sama keluarga yang muslim. Kenapa? Karena muslim kafir beda, gak bisa diwariskan, tidak saling mewariskan. Kemudian kalau meninggal dunia, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini konsekuensi kalau kita hukumi kafir, dan itu pendapat hampir semua para sahabat. Pendapat hampir mayoritas para sahabat itu mengatakan kafir. Sedangkan ulama-ulama mazhab, yaitu mazhab sampai setelahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, tiga mazhab ini mengatakan orang meninggalkan sholat tidak kafir. Orang meninggalkan sholat tidak kafir. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak pendapat, banyak ucapan beliau itu, banyak pendapat. Terkadang beliau mengatakan kafir, terkadang beliau mengatakan ya saya tidak mau memfatwakan masalah ini, diam beliau. Dan terkadang belum mengikuti mazhab jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan tidak kafir. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir. Tetapi walaupun tidak kafir itu dosa paling besar.
dosa paling besar setelah musyrik keluar dari Islam itu dosa meninggalkan sholat. Nah, jadi dari lima rukun itu yang pertama pembukanya itu syahadat. Setelah syahadat itu sholat. Maka siapa yang tidak sholat maka dia itu hukumannya keras sekali. Kemudian yang ketiga bayar zakat. Kalau bayar zakat itu disandingkan dengan sholat sering sekali, karena zakat itu haknya manusia. Sholat itu haknya Allah Ta'ala, kalau zakat itu hak manusia dengan yang lainnya. Sehingga antara hak manusia, hak Allah dan manusia itu sering disandingkan. Hablu minallah, hablu minannas itu sering disandingkan. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan, kemudian haji di rumah Allah Ta'ala. Meninggalkan zakat, bagaimana hukum kalau orang itu meninggalkan zakat? Kafir enggak orang itu? Tidak. Tidak, kecuali kalau mereka itu berkumpul. Kecuali kalau mereka itu berkumpul, mereka tidak membayar zakat, maka pemerintah harus menghukum mereka. Terkadang hukumannya sampai harus dibunuh. Terkadang dipaksa, harus dipaksa. Kalau tidak membayar zakat, perangi. Pemerintah itu boleh memerangi. Dan itu terjadi zamannya Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang beranggapan zakat itu sudah tidak wajib. Karena zakat itu dibayar ketika Rasulullah masih hidup. Nabi Muhammad meninggal dunia, zakat sudah tidak ada. Akhirnya mereka tidak mau bayar zakat. Setelah itu mereka berkumpul semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, maka diperangi sama Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, jika seandainya dulu zaman Rasulullah mereka bayar zakat walaupun cuma anak kambing, cempe, mereka dulu bayar sama Rasulullah, Rasulullah meninggal, tidak mau bayar zakat, saya bunuh mereka. Diperangi, dan pemerintah bunuh. Memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sedangkan puasa Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan itu tidak kafir, tapi dosa besar. Tidak puasa Ramadan itu dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Demikian juga haji, itu tidak kafir juga. Tapi yang paling penting itu, sehingga sering disandingkan itu tiga. Syahadat, sholat, zakat, itu tiga ini sering disandingkan. Kenapa? Karena itu syiar agama Islam yang paling penting. Setelah itu penulis mengatakan, wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil syahadat. Dulu pernah kita bahas, syahadat itu bukan ucapan. Syahadat itu bukan ucapan. Syahadat la ilaha illallah bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Syahadat itu adalah ucapan dan tambahan. Kenapa? Karena syahadat itu dinamakan dengan syahadat, itu harus mencakup ucapan, meyakini, jadi mengucapkan, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan dan mengabarkan. Itu yang dinamakan dengan syahadat. Orang kalau dia cuma sekedar mengucapkan tapi tidak mengamalkan, maka dia belum bersyahadat. Orang dia itu mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengabarkan ke orang lain, maka dia juga belum bersyahadat. Sehingga kalau ada orang, dia walaupun sendirian di kamarnya itu, dia itu sudah syahadat, bahkan di kamarnya sholat dia itu, tapi Islamnya itu disembunyikan, gak ada yang tahu Islamnya disembunyikan, sampai orang itu meninggal. Ada orang dia itu sudah muslim, cuma disembunyikan karena dia takut misalkan, sampai dia meninggal dunia. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya kafir bagi kita. Hukumnya kafir bagi kita, sehingga tidak kita sholatkan, tidak kita doakan, kita tidak kuburkan di kuburan kaum muslimin. Hukumnya orang kafir. Walaupun dia ketika di hari kiamat, Islam dia itu bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala, karena Allah itu tahu dalam-dalamnya orang itu. Tapi kalau di dunia, muamalah kita dengan dia, muamalah manusia itu enggak diterima. Kenapa? Karena orang itu belum bersyahadat. Ya, faham ya? Jadi orang itu walaupun dia itu sholat di kamar, dia syahadat, dia itu baca la ilaha illallah di kamar itu, baca la ilaha illallah, sholat, baca Quran, berzikir. Tapi kalau kita enggak tahu atau dia itu enggak mengabarkan kepada kita, maka kita anggap orang itu kafir. Kenapa orang itu kita anggap kafir? Karena dia belum syahadat. Kalau orang mengatakan, kan dia sudah membaca la ilaha illallah, maka kita katakan syahadat bukan hanya membaca. Syahadat itu termasuk konsekuensinya itu harus mengabarkan. Dia harus mengabarkan kepada kita. Kalau belum mengabarkan Islamnya kepada kita, maka kita anggap orang itu kafir. Itu yang dinamakan dengan syahadat. Maka syahadat itu beda dengan ucapan. Dan syahadat itu, yaitu mengabarkan kepada kita itu, manfaatnya di dunia saja. Manfaatnya di dunia. Misalkan, hukum dunia, dunia itu hukumnya zahir, yang nampak. Maka siapa yang menampakkan kepada kita la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, maka dia itu kita anggap muslim, dihukum kita.
Hukum akhiratnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Apakah Islam dia itu benar-benar ikhlas atau dia itu masuk Islam karena dunia, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dunianya kita anggap dia itu Muslim karena dia sudah mengabarkan. Kalau ada orang dia itu mengucapkan la ilaha illallah sendirian, gak mengabarkan kepada kita, terus bagaimana hukumnya? Hukum dunia kafir. Kita anggap orang itu orang kafir, walaupun di hari kiamat ucapan dia diterima sama Allah Ta'ala. Maka itu kalau kita perhatikan, ini sering saya bahas juga, kalau kita perhatikan itu, kenapa kok dalam masalah orang masuk Islam, orang masuk Islam itu harus syahadat. Tapi kalau orang mau meninggal, orang mau meninggal itu gak usah syahadat. Orang mau meninggal itu cuma membaca. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, kalau orang itu mau meninggal itu standarnya itu hanya mengatakan saja, mengucapkan saja yang penting. Hatta enggak ada orang tahu itu. Hatta orang itu enggak ada yang tahu, orang lain enggak ada yang tahu. Tetapi apa yang penting dia itu mengucapkan maka dia masuk surga. Nah, kenapa kok orang kalau masuk Islam itu harus syahadat? Kalau orang mau meninggal itu cukup dengan mengucapkan, enggak harus syahadat lagi itu. Karena kalau dia itu masuk Islam itu, dia itu masih di dunia. Dan hukum dunia itu yang berlaku hukum zahir. Hukum zahir, dia harus mengabarkan kepada kita. Tidak mengabarkan, kita anggap orang kafir. Sedangkan mau meninggal dunia itu, kalau orang itu mau meninggal, itu sudah bukan hukum dunia lagi. Itu sudah bukan hukum dunia. Manusia sudah enggak, hukum mereka sudah enggak dianggap. Tetapi itu hukum Allah Ta'ala. Kalau hukum Allah itu mengetahui sesuatu yang manusia itu enggak tahu. Nah, itu beda antara orang masuk Islam dengan orang meninggal dunia, itu standarnya beda. Intinya bahwa syahadat ini beda dengan ucapan. Bukan hanya ucapan, syahadat itu adalah ucapan dan tambahannya. Diucapkan, setelah itu diamalkan, difahami, kemudian setelah itu dikabarkan. Harus mengabarkan kepada orang lain. Dan dalil syahadat yaitu penulis membahas rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Beliau mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah bersaksi. Allah saja itu bersaksi. Berarti pakainya syahidah. Berarti Allah itu bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berani disembah kecuali Allah Ta'ala. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat itu bersaksi juga. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, demikian juga orang-orang yang berilmu, mereka juga bersaksi. Dan semuanya tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berani disembah kecuali dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di sini kalau kita perhatikan itu, urusan la ilaha illallah itu Allah itu mensyaratkan harus syahidah. Sehingga yang syahidah itu, yang bersaksi itu Allah, malaikat dan orang yang berilmu. Berarti apa? Berarti dalam urusan la ilaha illallah itu harus sampai tingkatan syahidah. Tidak cukup ucapan. Tidak cukup ucapan, tapi harus disaksikan. Orang itu harus bersyahadat, harus menyaksikan. Nah, kemudian la ilaha illallah itu apa artinya? Maka beliau membahas sekarang la ilaha illallah. Membahas la ilaha illallah, nanti Muhammad Rasulullah akan dibahas berikutnya. Jadi syahadat itu sering sekali disebutkan dengan istilah namanya syahadatain. Atau di istilah arti kita itu dua kalimat syahadat. Yaitu ada dua. Kenapa? Karena memang syahadat itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan syahadat la ilaha illallah atau dinamakan dengan syahadat ilahiyah. Syahadat ilahiyah, itulah ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, dinamakan dengan syahadat risalah. Jadi ada syahadat ilahiyah, ada syahadat risalah. La ilaha illallah berkaitan dengan Allah, risalah berkaitan dengan Nabi Muhammad. Atau istilahnya, kalau diistilahkan lagi sama para ulama, syahadat mursil dan mursal. Mursil, syahadat zat yang mengutus, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian Muhammad Rasulullah, syahadat mursal, syahadat yang diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua pembahasan, syahadat
la ilaha illallah, kemudian yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, dua kalimat syahadat ini, perhatikan di sini, ini penting ini. Dua kalimat syahadat, kenapa kok dua? Kata para ulama, karena itu standar diterimanya amal seseorang. Jadi amal seseorang itu gak akan diterima oleh Allah kecuali dia itu harus mengikuti standar dua kalimat syahadat ini. Yang pertama, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Berbicara masalah tujuan. Tujuan, kamu ibadah itu tujuannya apa? Maka istilahnya la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Jadi kamu ketika ibadah itu tujuannya apa? Jadi kalau la ilaha illallah itu berkaitan masalah tujuan. Kamu ibadah, sholat kamu, puasa kamu itu ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk siapa? Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi la ilaha illallah itu bicara tentang keikhlasan. Ibadah kita hanya untuk Allah, bukan kepada yang lain. Sedangkan syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua itu berbicara tentang tata caranya. Kamu sholat, tata cara kamu sholat dari mana itu? Nah, saya tata caranya dari seperti ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena Rasulullah mengajarkan seperti ini. Berarti tata caranya dari mana? Jadi kalau yang pertama syahadat la ilaha illallah itu bicara masalah tujuannya, sedangkan Muhammad Rasulullah itu berbicara tentang tata caranya. Kalau ada orang dia beribadah tujuannya benar, tujuannya baik dia itu, tapi tata caranya keliru, maka gak diterima sama Allah Ta'ala. Ada orang ibadah tata caranya benar, tapi tujuannya gak benar, gak diterima juga sama Allah Ta'ala. Yang Allah terima itu adalah yang benar tujuannya dan benar tata caranya. Tujuan dan tata cara itu harus benar. Oleh itu, kenapa kok dua kalimat syahadat? Karena ini sebagai pokok amal kita bisa diterima. Yaitu kalau amal kita mau diterima itu, maka konsekuensi dari dua kalimat ini. Yang pertama, tujuannya untuk apa kita itu ibadah? Orang ibadah walaupun ikhlasnya luar biasa, kalau tata caranya keliru gak diterima. Ya, jadi tata cara itu harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Maka bukan hanya tujuan yang benar saja, tetapi harus tata cara yang benar juga perlu diperhatikan. Ada orang misalkan dia itu mencuri. Kalau ditanya, lo kenapa kamu mencuri itu? Saya mencuri dari orang kaya yang pelit untuk saya bagi kepada orang miskin. Orang-orang miskin yang berhak mendapatkan zakat, orang kaya ini gak mau ngasih zakat, akhirnya saya curi itu uangnya itu. Saya kan tujuannya baik gitu. Saya kan tujuannya baik. Maka kita katakan tujuan kamu baik, tapi apa? Tata caranya gak baik. Diterima gak sama Allah Ta'ala? Gak akan diterima. Walaupun apa? Walaupun kamu itu tujuannya baik itu, gak akan diterima. Kenapa? Tata caranya gak baik seperti ini itu. Nah, berarti urusan Allah itu bukan hanya tujuan kita. Kan saya itu niatnya baik, bukan masalah itu saja itu. Setelah niat itu harus tata caranya itu dalam pelaksanaan itu baik atau tidak. Nah, jadi la ilaha illallah itu konsekuensinya itu, kalau yang pertama la ilaha illallah itu masalah tujuan. Tujuan kita itu hanya kepada Allah Ta'ala dalam beribadah. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah itu berbicara masalah tata caranya. Dan Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan semua tata cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tidak sesuai dengan contoh beliau, maka gak akan diterima sama Allah Ta'ala. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat dinamakan dengan dua kalimat syahadat. Dinamakan dengan dua kalimat syahadat dan konsekuensinya itu. Maka kalau kita itu sudah masuk Islam dengan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat dua kalimat ini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus dua. Ikhlas dalam beribadah, kemudian tata cara ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka itu kalau kita perhatikan, coba misalnya dalam surat Al-Ikhlas, dalam surat sering sekali Rasulullah itu menyandingkan antara Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Kenapa kok seperti ini? Sering sekali itu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu. Dalam surat Al-Kafirun itu kalau kita baca itu ada dua kata atau dua ayat yang diulang. Ada dua ayat yang diulang sama Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kafirun itu. Nah, itu faedahnya apa itu? Dalam surat Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Setelah itu diulang sama Allah Ta'ala,
Wala ana abidum ma'abatum. Saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kenapa kok diulang dua kali itu? Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa diulang dua kali? Wala antum abidun ma'abud. Itu juga diulang dua kali sama Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun itu. Kata para ulama, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu bicara masalah tujuan. Saya tidak akan menyembah tujuan ibadah kalian. Kalian itu ibadah untuk siapa? Untuk patung, untuk berhala, untuk kuburan, untuk dunia. Saya tidak akan ikuti itu tujuannya. Wala ana abidu ma'abatum. Saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kata para ulama, itu bicara masalah tata cara. Saya menyembah Tuhan saya, tata caranya saya punya sendiri. Siapa itu? Nabi Muhammad. Saya tidak akan ikuti tata cara kalian menyembah Tuhan kalian. Jadi tata caranya kita punya sendiri-sendiri. Jadi tujuannya kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tata cara kita juga punya sendiri. Maka tidak boleh orang mengambil tata caranya orang musyrik dalam menyembah berhala mereka. Tata caranya di copy paste untuk menyembah Tuhan kita. Itu tidak dibolehkan. Contohnya misalkan orang Yahudi atau orang Nasrani itu kalau mereka beribadah itu pakai lagu. Pakai lagu sampai Allah tegur. Demikian juga orang musyrik juga, orang musyrik kafir jahiliyah itu, orang Arab jahiliyah. Sampai Allah tegur mereka itu, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah ibadah mereka di Ka'bah itu kecuali tepuk tangan dan siulan. Itu ditegur sama Allah Ta'ala itu. Boleh gak kita ambil tata cara mereka itu, kita ambil copy paste untuk ibadah kepada Allah Ta'ala? Kita tak tidak dibolehkan. Kenapa? Karena cara kita berpikir itu ada dalam agama kita. Gak boleh kita ambil dari mereka. Nah, itu Rasulullah ketika bangun masjid itu, Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah SAW itu kumpulkan para sahabat karena belum diturunkan wahyu. Bagaimana cara kita memanggil orang muslim? Ini waktunya mau sholat, ayo kita sholat berjamaah. Bagaimana cara kita memanggil orang sholat jamaah itu? Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan api? Kalau apinya nyala, berarti itu tanda sholat jamaah itu mau dimulai." Kata Rasulullah, "Jangan. Karena itu kebiasaan orang Majusi." Akhirnya ada lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan lonceng? Kita pukul lonceng itu. Gendang dipukul deng-deng seperti ini." Kata Rasulullah, "Jangan. Karena itu kebiasaan orang-orang Yahudi." "Bagaimana kalau kita itu tiup trompet gitu loh?" "Ya itu dengan lagu-lagu trompet seperti." Kata Rasulullah, "Jangan. Karena itu kebiasaan orang Nasrani." Nah, terus bagaimana itu? Rasulullah pun juga belum bisa memastikan. Kenapa? Belum dapat wahyu. Akhirnya sampai selesai rapat, kumpul, tidak ada kesepakatan. Setelah itu rupanya malam hari itu ada seorang sahabat yang mimpi. Namanya Abdullah bin Zaid. Mimpi, dalam mimpi itu ketemu sama malaikat diajarkan azan. Azan dari awal sampai akhir itu. Setelah itu bangun, langsung datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya tadi malam mimpi ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Mimpi kamu itu benar, itu wahyu dari Allah Ta'ala. Maka tolong ajarkan lafaz itu kepada Bilal, karena Bilal itu paling keras suaranya." Akhirnya Bilal itu azan dengan lafaz-lafaz itu. Ketika azan dengan keras, Umar bin Khattab yang di rumah itu dengar. Akhirnya keluar dengan cepat-cepat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tadi malam mimpi ini juga itu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah, ketika mimpi para sahabat itu benar." Akhirnya apa? Diambil. Maka itu apa? Berarti kita dalam azan manggil orang sholat itu sudah ada tata caranya. Tatanya apa? Dengan lafaz azan. Tidak boleh dengan tabuhan gendang atau dengan trompet atau enggak boleh. Kenapa? Itu bukan agama kita. Kalau orang mengatakan, "Lo kan bagus kan itu loh. Kan kita tabuh gendang kan bagus supaya lebih keras lagi suaranya." Bagus menurut Anda belum tentu bagus menurut Allah Ta'ala. Jangan sampai apa? Kan kita tujuannya baik ngajak orang ke masjid. Bukan, kita bukan hanya tujuan. Tujuan itu iya, harus baik tujuan itu. Tetapi bukan hanya tujuan yang dianggap Allah Ta'ala itu. Bukan hanya tujuannya, tapi tata caranya. Maka itu kenapa? Karena sering orang ngatakan seperti itu. Kan kita itu niatnya baik gitu. Kita akan bukan hanya niatnya. Bukan hanya niatnya, tata caranya pun harus baik. Maka itu pernah suatu ketika itu, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kejadian sahabat, zaman sahabat nih, gak main-main. Zamannya zaman sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri itu, enggak, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu dia masuk ke masjid subuh, sebelum subuh. Sebelum azan subuh dia masuk masjid. Di masjid itu melihat ada orang buat lingkaran. Berapa orang, misalkan 10 orang buat lingkaran, setiap orang itu bawa kikil. Setelah itu ada imamnya, ada pemimpinnya mengatakan, "Oh, sabbihu mi'ata marrah." Ayo kita tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, bawa kikil itu. Akhirnya jengkel ini sahabat ini.
Cuma kok mau ngomong itu dia enggak berani. Kenapa? Karena mereka itu berzikir itu kok. Saya mau ngingari zikir enggak berani saya itu. Akhirnya apa? Dia pergi keluar dari masjid, kemudian pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud. Sampai ke rumah Abdullah bin Mas'ud, depan rumahnya itu murid-murid beliau banyak. Muridnya itu banyak sekali di situ. Akhirnya tanya, "Mana Abdullah bin Mas'ud?" Murid-muridnya mengatakan, "Kami sudah nunggu dari tadi, beliau belum keluar." Akhirnya, "Ya udah saya tunggu juga di sini." Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, langsung dikabari, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya tadi dari masjid. Saya mendapatkan orang-orang kumpul, mereka itu membawa kerikil, semuanya bertasbih 100 kali, ada pemimpinnya itu." Akhirnya marah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kenapa kamu tidak perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka itu?" Akhirnya apa? Beliau itu lari, yaitu jalan cepat sekali menuju masjid untuk mendapatkan kelompoknya mereka itu. Ketika sudah sampai di masjid, marah-marah beliau itu. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, cepat sekali kalian itu binasa. Kenapa kalian itu kok seperti ini itu? Yaitu membuat perkara baru dalam agama kalian ini. Sahabat Rasulullah masih hidup gitu. Sahabatnya Rasulullah saja masih hidup, saya masih hidup itu. Kenapa kalian bikin perkara-perkara seperti ini itu?" Akhirnya mereka mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kan kami itu niatnya baik kan gitu. Kita berzikir kan di sini itu." Maka beliau mengatakan, "Betapa banyak orang yang punya niat kebaikan tapi dia enggak mendapatkan. Kenapa? Tata caranya yang keliru." Setelah itu beliau mengatakan, "Sungguh apa yang saya lihat sekarang ini, kalian membuat seperti ini itu." Beliau mengatakan, "Itu satu dari dua kemungkinan. Pertama, kalian itu membuka pintu kesesatan dalam umat Islam ini. Yang kedua, kalian itu menganggap agama kalian lebih hebat daripada agama Nabi Muhammad." Nah, berarti kalau kita perhatikan, Hatta dia itu niatnya apa? Niatnya saya ingin berzikir kan itu. Tapi tata caranya yang tidak tepat, maka itu pun tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Maka itu, di dalam masalah amal ibadah kita itu bukan hanya niatnya, bukan hanya tujuannya. Saya itu kan pengennya baik. Maka beliau mengatakan, kam memori dinil khairi lam yusibah, kata Abdul Mas'ud. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena tata caranya yang tidak tepat. Nah, berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kandungannya itu. Maka itu gak sembarangan. Kita syahadat itu gak main-main itu. Kita syahadat itu gak main-main. Jadi yang pertama dinamakan dengan syahadat ilahiyah. Masalah tujuan kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian Muhammad Rasulullah berkaitan dengan tata caranya. Atau kalau kita pelajari lebih lanjut, kalau sebuah amal itu ingin diterima, maka syaratnya yang pertama harus ikhlas. Kemudian yang kedua harus mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah mutaba'ah itu. Setelah itu penulis mengatakan, sekarang kita bahas masalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beliau mengatakan, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Dan makna la ilaha illallah itu apa maknanya itu? La ilaha illallah itu artinya la ma'buda. Ma'bud itu sesembahan. Tidak ada sesembahan pihakin yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau kita pengen menerjemahkan la ilaha illallah artinya itu. Artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Harus pakainya sesembahan. Karena ilah itu sesembahan. Sedangkan orang yang menerjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah, maka kelirunya dua. Kelirunya fatal. Orang yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, maka kelirunya fatal, ada dua kekeliruan. Yang pertama, kelirunya itu kalimat Tuhan di awal. Tiada Tuhan. Tuhan itu kalimatnya keliru. Kenapa? Karena la ilaha ilah itu bukan Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Arab itu artinya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Rabb itu Tuhan semesta alam. Sedangkan ilah, la ilah, ilah itu bukan Tuhan. Ilah itu sembahan. Seperti dalam surat An-Nas, ilahin nas, itu artinya sesembahan manusia. Maka itu dibedakan itu. Qul a'udhu bi rabbin nas, rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Berarti apa? Ilah sama Rabb itu beda gitu loh. Ilah sama Rabb itu beda. Lah di sini kalimatnya la ilaha. Ilah itu artinya sesembahan, bukan ketuhanan. Kalau orang bertanya, beda enggak itu? Beda. Kalau ketuhanan itu bicara tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah, Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu perbuatan Allah.
Sedangkan ilah sesembahan, sembahan itu perbuatan kita, perbuatan makhluk, perbuatan makhluk kepada Allah. Kalau Tuhan perbuatan Allah kepada makhluk, kalau sesembahan perbuatan makhluk kepada Allah Ta'ala. Lah yang dibicarakan dalam la ilaha illallah itu adalah perbuatan kita, perbuatan kita, bukan perbuatan Allah Ta'ala. Maka la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang menurunkan air hujan kecuali Allah, bukan. Kenapa? Itu semuanya itu ketuhanan. Tetapi la ilaha illallah itu pembicaraan masalah apa? Tidak ada penyembelihan kita kecuali kepada Allah, tidak ada doa kita kecuali kepada Allah Ta'ala, tidak ada nazar kita kecuali kepada Allah. Jadi perbuatan kita. Jadi kalau la ilaha itu sesembahan itu artinya berbicara masalah perbuatan kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, keliru yang pertama. Yang kedua, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah itu. Jadi kalau kita belajar bahasa, hatta di Indonesia juga sama, saya perhatikan itu. Kalau ada kalimat negatif sama negatif, kalimat negatif ketemu dengan kalimat negatif, maka jadinya positif. Tiada Tuhan, tiada, itu kan negatif. Negatifnya di mana? Tiada. Selain Allah, selain itu juga negatif. Berarti apa? Itu negatif sama negatif itu malah sama. Berarti malah dihilangkan. Berarti jadinya positif. Berarti apa? Tiada dihapus, tiada sama selain itu dihapus. Jadi apa? Tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu ya Allah gitu. Berarti apa? Ini maksudnya fahami coba. Kalau saya katakan tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada saya, tiada selain itu saya hapus. Jadi apa? Tuhan itu ya Allah itu. Maksudnya apa? Sesuatu yang dijadikan Tuhan itu ya berarti Allah itu. Padahal apa? Hakikatnya itu Tuhan itu banyak. Kita Tuhan kita Allah Ta'ala. Tapi Tuhannya orang-orang musyrik jahiliyah, berhala. Berhala itu Tuhan bagi mereka. Ada patung dijadikan Tuhan, ada berhala jadikan Tuhan, ada gunung jadikan Tuhan, ada juga kuburan jadikan Tuhan. Berarti apa? Tuhannya manusia itu macam-macam itu. Kalau seandainya kita katakan tiada Tuhan selain Allah, berarti apa? Semua Tuhan-Tuhan itu semuanya adalah Allah Ta'ala. Maka apa? Supaya tidak seperti ini, kita tambahi hak. Tiada Tuhan, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau ada Tuhan selain Allah disembah, berarti kita katakan enggak hak itu, tidak berhak disembah. Tapi kalau tidak ada kalimat haknya, berarti apa? Semua Tuhan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, maka keliru di sini. Maka kita katakan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang menyembah kepada berhala, kita katakan enggak hak itu, walaupun dijadikan Tuhan berhala itu. Kira-kira faham kayak ini? Ya, tergambar ya. Kalau saya katakan gini, coba perhatikan. Tiada yang masuk ke kelas kecuali Muhammad. Coba misalkan ini kalimatnya, ini bahasa Indonesia itu. Tidak ada orang yang masuk ke kelas kecuali Muhammad, melainkan Muhammad. Tiada Tuhan selain Muhammad. Tidak ada orang yang masuk ke kelas selain Muhammad. Saya tanya, berarti yang masuk siapa? Muhammad kan gitu. Kenapa? Karena ini tiada orang yang masuk itu negatif. Karena ada tiada. Selain Muhammad itu negatif juga. Berarti apa? Negatif sama negatif itu malah jadinya positif. Berarti yang masuk ke kelas itu Muhammad gitu. Kalau saya katakan tiada Tuhan selain Allah, berarti apa? Tuhan itu adalah Allah Ta'ala. Padahal apa? Hakikatnya Tuhan itu banyak sekali gitu. Tuhan itu macam-macam. Bahkan binatang pun ada yang jadikan Tuhan itu. Sapi pun, kerbau pun jadi Tuhan juga itu. Mau berapa Tuhan di manusia itu? Kalau semua itu Tuhan itu adalah Allah, berarti apa? Semua itu benar kan gitu. Semua ketuhanan itu semuanya benar. Makanya kita katakan apa? Hak, tiada sesembahan yang berhak. Berarti yang hak itu hanya Allah Ta'ala. Selain itu apa berarti? Selain itu semuanya batil. Hatta walaupun manusia menganggap itu Tuhan, tapi semuanya batil. Nah, berarti apa? Berarti perhatikan ini, la ilaha illallah ketika diartikan dengan tiada Tuhan selain Allah, kelirunya dua. Dulu yang sering saya bahas itu, yang keliru dalam masalah Tuhannya itu. Ya, ini saya tambahkan, kelirunya itu dua. Yaitu penggunaan lafaz Tuhan keliru, yang benar sesembahan. Yang kedua, kurang kalimat hak. Kurang kalimat hak, harus haknya itu ditambahi. Harus haknya itu ditambahi. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Demikianlah
sesungguhnya Allah itu yang berhak. Ya, berarti ada kalimat haknya itu. Wa anna ma yu'baduna min dunillahi wal batil, dan sesungguhnya apa saja yang disembah selain Allah itu semuanya batil. Berarti apa? Ada pemisahnya, pembeda antara Allah dan selain Allah. Tuhan Allah dan Tuhan selain Allah, pembedanya apa? Keberhakan. Keberhakan, sehingga selain Allah itu enggak berhak. Nah, jadi di sini ditambahi sama polisi di sini bagus sekali itu. Beliau mengatakan wa ma'naha, makna la ilaha illallah itu apa? La ma'buda. Ma'bud, sesembahan. Bihaqqin, yang berhak illallah, kecuali Allahu, kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illallah, coba kalau kita perhatikan ya, la ilaha illallah, saya tanya, la ilaha illallah itu bacanya coba, la ilaha illallah, Allahnya itu harokatnya apa itu? La ilaha illallah fathah, atau la ilaha illallahu dhammah? Nah, coba ini, yang sering baca la ilaha illallah, saya tanya, harokatnya apa Allah itu? Harokatnya apa? La ilaha illallahu atau la ilaha illallaha? Ya. Terkadang apa, orang itu bacanya keliru. Walaupun misalkan Allahu Akbar. Kalau saya tanya Allahu Akbar itu akbaru atau akbaro? Akbaru kan, Allahu Akbaru. Tapi bacanya sering keliru. Allahu Akbar Allahu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah itu ra jadinya itu. Ra fathah. Kalau baca bagaimana bacanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ru, karena dhammah itu. Nah, kenapa kalau ini perhatikan penting sekali dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu harokatnya berbeda, maknanya bertentangan itu. Contohnya misalkan wa kallamallahu Musa. Allahu itu dhammah. Kalau dhammah berarti dia itu fa'ilnya, dia itu berarti subjeknya. Berarti yang ngomong siapa? Allah. Allah ngomong sama Nabi Musa. Tapi kalau saya ganti wa kallamallaha Musa, beda lagi mana? Allaha jadinya maf'ul, objek, berarti yang ngomong siapa? Nabi Musa, berbalik kan? Harokat keliru itu fatal sekali itu. Maka gak sembarangan, orang baca Quran pun gak sembarangan itu. Harokat keliru sedikit maknanya jauh sekali itu. Nah, di sini la ilaha illallahu atau haini? La ilaha illallahu. Hu. Lah kenapa kok hu itu? Nah, perhatikan di sini itu. Ini sedikit, tapi ini belajar bahasa Arab sedikit ini. Ini kita belajar bahasa Arab. Makanya yang belajar bahasa Arab mungkin paham. Kalau enggak paham, kalau enggak belajar paling apa nih ustaznya bahasa apa sih bulat-bulat kayak gini itu. Karena memang ini semuanya bahasa Arab itu, harus belajar bahasa Arab itu. Ah, jadi gini. Sedikit saya kasih bahasa Arab. La, la itu la ilaha kan, depannya itu la. La itu termasuk saudaranya inna. Apalagi saudaranya ini itu. Yang enggak paham wis nanti belajar, nanti belajar bahasa Arab. Yang sudah belajar bahasa Arab mungkin tergambar sedikit. Kalau inna itu membutuhkan dua kata benda setelahnya itu. Innal masjida kabirun, sesungguhnya masjid itu besar kan itu. Inna itu sesungguhnya kan. Sesungguhnya masjid itu besar. Jadi sesungguhnya itu harus butuh dua. Kalau misalnya saya katakan sesungguhnya masjid, paham enggak? Orang masih nunggu apa? Maksudnya sesungguhnya masjid itu apa kan itu? Kenapa? Karena enggak bisa, sesungguhnya itu harus butuh dua gitu loh. Dua keterangan itu. Sesungguhnya masjid itu besar. Nah, untuk mengungkapkan kalimat ini sesungguhnya masjid itu besar, maka pakainya inna. Innal masjida kabirun. Nah, ini ya enggak apa-apa saya jelaskan sih. Isim inna itu harus fathah harokatnya itu. Innal masjida. Harokatnya fathah. Kenapa? Karena setelah inna. Kabirun harus dhammah. Kenapa? Karena dia itu khobarnya inna. Ya, paham ya? Lah, demikian juga kalimat la. La itu butuh dua. Seperti inna. Yang pertama isim la itu fathah harokatnya. Kemudian yang kedua khobar la harokatnya dhammah. Tapi kalau la nafiyah jenis itu biasanya khobarnya enggak ada, dihapus. Ada cuma gak disebutkan biasanya itu. Nah, berarti apa? Misalkan saya katakan itu la taliba
tidak ada jalisun, la taliba jalisun. Tidak ada murid duduk. Tidak ada seorang murid pun yang duduk. Jadi enggak ada. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini la ilaha ilaha itu harokatnya fathah. Aslinya apa? La ilaha hakun. Tidak ada sesembahan yang berhak hakun. Hakun itu harokatnya dhamma. Illallah illa. Nah, setelah illa itu harokatnya itu ngikuti isimnya atau khobarnya. Kalau ngikuti isimnya, ngikuti Allah, la ilaha, ngikuti ilah, dhamma fathah berarti kan. Kalau ngikuti khobarnya, hakun harokatnya dhamma. Mari kita katakan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallahu fastaghfirhu, dhamma itu. Kenapa? Karena la ilaha illallah illa Allah itu berkaitan masalah keberhakan, bukan berkaitan masalah dijadikannya Tuhan. Faham gak nih saya ngomong ini? Jadi penetapan Allah la ilaha illallah kecuali Allah, ini saya tetapkan Allah itu saya menetapkan bukan karena cuma sekedar ketuhanan saja. Kenapa? Yang dijadikan Tuhan itu banyak sama manusia itu, bukan. Tetapi saya menetapkan Allah karena keberhakan untuk dijadikan Tuhan. Gimana, faham lagi gak ini? Coba perhatikan ini. Jadi kan ada kalimat Allah, la ilaha ilah. Hakun, berhak. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lah, ketika saya menetapkan kecuali Allah, kecuali itu dalam apanya itu? Saya tetapkan dalam penyembahannya atau keberhakannya itu. Gimana faham-faham ini? Kan saya katakan dari awal, tiada sesembahan yang berhak. Berarti ada dua kalimat kan, sesembahan dan hak. Kecuali Allah itu. Lah, Allah itu sebagai penguat akan peribadatannya atau penguat akan keberhakannya itu. Gimana mulai tergambar kan? Jadi ini ada dua kalimat. Kalau kalimat illallah, Allah itu untuk menguatkan peribadatannya, berarti harus mengikuti harokat ilaha. Ya, harus mengikuti harokatnya ilah. Ilah itu kan sesembahan, berarti mengikutinya harokatnya fathah. Karena ilaha itu la ilaha kan fathah gitu. Tapi kalau ini illallah, Allah itu untuk menguatkan keberhakannya, keberhakan berarti harus harokatnya dhammah. Karena aslinya itu la ilaha hakun. Hakun itu kan bemah itu. Ya faham ya. Maka kalau kita baca Al-Quran itu illallahu itu harokatnya fat bemah. Kenapa bemah? Karena rupanya untuk menguatkan haknya, bukan menguatkan ilahnya. Gimana mulai tergambar gak? Ya mulai tergambar ya. Maka itu apa? Kalimat illallah itu untuk menguatkan keberhakan Allah untuk disembah, bukan untuk menguatkan Allah itu disembah saja gitu. Karena sekedar Allah itu disembah, kalau masalah disembah itu banyak yang disembah gitu. Tapi kita katakan apa? Itu untuk menguatkan yang berhak. Kenapa? Walaupun banyak yang disembah, semuanya enggak berhak kecuali Allah Ta'ala. Gimana tergambar? Paham ya? Nah, jadi kalimat la ilaha illallahu, kenapa kok hu dhammah itu? Itu enggak main-main juga dalam bahasa Arab itu. Nah, itu Al-Qur'an itu enggak main-main. La, dalam Al-Quran itu fa'alam annahu la ilaha illallahu, ya, harokatnya Allahnya itu harokatnya dhammah. Nah, jadi artinya la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Illallahu ya, hu, harokatnya dhammah itu Allahu dhammah. Aslinya apa di situ itu ada sesuatu yang dihapus, khobar la. Ya, berarti mengartikan la ilaha illallah itu jangan terpengaruh dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita tiada Tuhan selain Allah. Bahkan orang liberal lebih parah lagi itu. Tiada Tuhan kecil, T-nya kecil, kecuali Tuhan, Tuhannya besar itu. Ini lebih parah lagi itu. Ini lebih parah. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti akidahnya Asy'ariyah. Dan itu beda dengan akidah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, beda. Jadi kalau sebagian akidah itu, mereka itu mengatakan syirik itu, kesyirikan itu ketika orang meyakini ada sesembahan, ada Tuhan selain Allah Ta'ala.
pencipta yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam. Jika ada meyakini ada selain Allah, maka itu syirik. Tapi kalau kita itu perbuatan kita yang kita tujukan kepada selain Allah, itu enggak syirik, itu kata mereka. Maka itu coba perhatikan itu. Ketika mereka datang kuburan, minta sama penghuni kubur misalkan, wahai fulan, tolong saya berikan anak. Dan itu sering kayak gitu. Di kuburnya Imam Syafi'i itu, di Mesir itu, orang kalau ziarah kubur itu, mereka itu bawa kertas. Kertasnya itu tulisannya, ya Syafi'i, wahai Syafi'i, berikan saya anak. Lempar itu kertasnya itu. Berarti apa kan? Mereka itu kan minta kepada penghuni kubur langsung itu, penghuni kuburnya itu. Ketika mereka kita ingkari, ini syirik, ini gak boleh itu. Apa kata mereka? Syirik itu. Syirik itu. Kalau saya meyakini, saya meyakini bahwa saya Imam Syafi'i itu memberikan saya anak, itu saya syirik. Tapi kalau saya segera minta, itu gak ada masalah. Tujuannya apa? Nanti biar Imam Syafi'i itu minta sama Allah Ta'ala gitu. Syirik itu kalau saya meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah Ta'ala, itu syirik. Saya gak meyakini itu. Saya itu keyakinan saya, kuburan itu gak bisa memberikan rezeki. Wali yang di kuburan itu gak bisa memberikan rezeki. Tapi saya meyakini, saya minta sama mereka itu supaya apa? Supaya mereka itu minta sama Allah Ta'ala. Jadi kalau saya minta, saya menyembelih, saya bernazar, itu gak apa-apa, kan perbuatan saya kan gitu loh. Nah, itu jadi masalah. Maka ketika mereka itu keyakinan seperti itu, la ilaha illallah harus dipaksa. La ilaha itu diartikan dengan tiada Tuhan. Kenapa harus muncul Tuhan itu? Karena harus mengikuti keyakinan mereka. Oleh itu hati-hati itu. Dari dulu kita dicekoki dengan arti seperti itu tujuannya sebenarnya apa? Supaya melegalkan kesyirikan di kita ini yang terjadi itu. Sehingga ada orang kalau dia menyembelih untuk kuburan, sesajen untuk pohon besar, batu besar, itu gak apa-apa. Gak ada masalah itu, karena itu gak syirik. Syirik itu kalau kamu meyakini batu yang besar, pohon yang besar itu menciptakan dan menghidupkan. Nah itu baru syirik itu. Tapi kalau kamu tidak meyakini itu, kamu meyakini yang penting menciptakan, menghidupkan itu Allah. Ya kan? Selama kamu meyakini seperti itu gak ada masalah. Walaupun kamu itu menyembelihnya untuk selain Allah Ta'ala, gak ada masalah. Maka kita katakan gak. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu pembahasannya bukan ketuhanan. La ilaha illallah itu pembahasannya masalah peribadatan. Ibadah kita itu kita tujukan kepada siapa? Bukan masalah ketuhanan Allah, perbuatan Allah, bukan. Kalau kita katakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, iblis itu masuk Islam itu. Coba perhatikan ucapan saya nih. Kalau seandainya la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, iblis itu masuk Islam. Bukan hanya iblis, bahkan orang kafir Quraisy yang diperangi sama Rasulullah itu, mereka itu muslim itu. Kenapa? Karena mereka itu masih meyakini Allah itu Tuhan. Mereka itu masih meyakini Allah itu Tuhan. Coba perhatikan ucapan iblis ketika diskusi sama Allah Ta'ala, dikeluarkan dari surga karena gak mau sesuatu sama Nabi Adam. Setelah itu apa kata iblis itu? Dia mengatakan Rabbi bima aghwaitani, Tuhanku, karena engkau telah memvonis saya sesat, oke, gak ada masalah, saya akan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya itu. Rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, Tuhanku, tolong umur saya itu dipanjangkan sampai nanti hari kiamat. Pertanyaan, iblis masih meyakini Allah sebagai Tuhan kan? Masih. Dari mana taunya? Manggilnya masih apa? Tuhanku kan? Rabbi wa Tuhanku. Berarti iblis itu masih meyakini Allah itu Tuhan gitu. Yang menciptakan, menghidupkan, bahkan memanjangkan umur pun Tuhan itu Allah Ta'ala kan gitu. Tapi kenapa kok difonis neraka jahanam? Karena tidak mau patuh. Perbuatan iblis itu gak mau patuh kepada Allah Ta'ala. Itu yang jadi masalah itu. Nah maka apa? Berarti bukan berarti la ilaha illallah bicara masalah perbuatan Allah, bukan. Tapi masalah peribadatan kita, perbuatan kita itu. Orang kafir Quraisy kalau ditanya itu, dalam Al-Quran sebutkan itu. Wa idza sa'altahu wa Muhammad. Kalau kamu tanya sama mereka orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Bukan berhala, Lata Uzza enggak bisa itu. Mereka pun meyakini itu. Mereka enggak pernah ketika datang kepada Lata Uzza, Hubal, Manah, nyembelih kepada Lata Uzza itu, bukan berarti mereka meyakini Lata Uzza itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, bukan. Mereka meyakini yang bisa itu hanya Allah Ta'ala. Tapi kenapa mereka datang kepada Lata dan Uzza? Supaya Lata Uzza itu lapor kepada Allah, membawa doa kita ini, membawa sembilan kita itu kepada Allah. Nanti biar yang minta itu mereka, Lata Uzzanya, bukan kita sama Allah Ta'ala itu. Yang minta itu mereka itu. Nah di sini Rasulullah menghukumi mereka musyrik. Mereka musyrik walaupun mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan mereka.
Nah itu gak sembarangan ini, masalah fatal ini. La ilaha illallah itu gak sembarangan. Kenapa? Itu awal kita masuk Islam itu la ilaha illallah. Ketika keliru cara memahami, akhirnya apa? Kesyirikan. Karena la ilaha illallah itu kan, itu syarat orang masuk Islam dengan itu. Keliru cara memahami, bisa terjerumus pada kesyirikan. Maka parah orang-orang zaman sekarang ini, parahnya itu, mereka itu rajin baca la ilaha illallah, tapi keliru pemahamannya. Ketika sudah keliru pemahamannya, akhirnya apa? Mereka itu syirik, berbuat syirik tapi bacanya la ilaha illallah. Itu yang lebih aneh lagi kan itu. Ketika ngelap berkah sama kebu, kotorannya bayang-bayang, kotorannya itu dilap berkahnya itu. Itu kan gak sembarangan itu, mencari berkah kepada sesuatu yang Allah gak pernah menjadikan itu barokah itu. Itu kan termasuk kesyirikan itu. Mereka itu mengadakan acara seperti itu, anehnya itu bacanya la ilaha illallah itu. Tahlilan dulu kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu berbuat kesyirikan. Anehnya itu syirik depan mata mereka itu. Mereka amalkan itu, tapi mereka itu bacanya la ilaha illallah. Kenapa? Karena cara memahami itu keliru gitu. Beda sama orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu faham sekali la ilaha illallah itu artinya apa, karena mereka orang Arab. Faham sekali itu. Akhirnya kalau disuruh beriman sama Allah Ta'ala membaca la ilaha illallah itu, apa kata mereka? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu mengajak kita untuk menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja, yaitu Allah saja? Berarti berhalal kita buang pohon, kuburan, buang semuanya itu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh kalau seperti itu. Nah, bedanya itu kalau orang musyrik, kafir Quraisy itu, mereka faham la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengatakan. Kenapa? Konsekuensinya berat. Kalau kita itu bedanya orang zaman sekarang, mereka membaca la ilaha illallah terus, tapi mereka enggak faham konsekuensinya. Nah, jadi bedanya di situ itu. Sama-sama apa? Kesyirikan. Sama-sama berbuat syirik itu. Sama-sama berbuat kesyirikan. Bedanya kalau kafir Quraisy enggak mau baca la ilaha illallah, karena konsekuensi setelah itu harus tinggalkan kesyirikan mereka. Kalau orang zaman sekarang berbuat kesyirikan, bacanya la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena mereka enggak tahu maksudnya. Perbuatannya sama, sama-sama syirik. Sama-sama berdoa kepada selain Allah Ta'ala, menyembelih kepada selain Allah Ta'ala, bernazar, semuanya selain Allah Ta'ala itu sama-sama itu. Nah, maka memahami la ilaha illallah itu enggak sembarangan, fatal. Kalau keliru sedikit, fatal akibatnya itu. Ya, nanti kita sambung lagi. Jam berapa ini? Nah, 11:30. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita sambung lagi, masih pembahasan tentang la ilaha illallah. Ini mungkin masih ngulang-ngulang ini, karena sudah lama libur, lupa semua ilmu ini, rontok semua ilmu kita ini, ya kan? Makanya kalau sudah rontok semuanya harus diulang lagi itu. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk pondok pesantren Daus Salam ke nomor rekening ini. Syukran jazakumullahu khairan.